Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai, selamat pagi semua. Pada hari ini saya nak buat video unboxing package. Biasanya saya yang hantar package kepada orang. Tapi hari ini orang hantar package kepada saya. Tadi sewaktu saya nak keluar kerja, saya dapat satu package . Saya terima satu package daripada kawan. Saya tak tahulah apa benda dalam ni. Jadi, kita nak tahu apa benda dalam package tu. Nak tahu daripada siapa? Tunggu saya balik kerja nanti ya. Malam nanti kita buka. Ni sekarang saya nak pergi kerja dulu. Nak pergi kerja. Lima guys, baru sampai rumah. Unboxing lagi. Apa agaknya ya? Adik, ini buat apa? Oh, apa rapat? Ini dek, anak buka nanti. Oh, air bila ni dek? Air lemon. Siapa punya? Iya ke? Sejuk. Malam tadi punya? Alamak. Minum je lah. Pasangnya. Masam. Akhirnya pertama kali saya mendapat gift dari rakan YouTuber. Nak tahu siapa? Ya, nak tahu orangnya ialah Sabir Sabar. Sabir Sabang . Terima kasih Sabir Sabang kerana tak sangka-sangka tiba-tiba dia nak bagi saya gift. Hari tu dia minta alamat, dia kata ada rezeki sikit. Jadi saya berterima je lah. Saya kata tak payahlah mahal-mahal apa-apa benda kan. Dia kata tak apa bang, ni rezeki. Dia nak bagi rezeki, nak kongsi rezeki. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada rakan YouTuber Sabir Sabang. Okey, kita tengok. Orang kata kita tak tahu benda dah. Kita tak tahu kan. Tak tahu apa benda. Tapi ada tip. Tipsnya kita tengok konten dia ni kat sini. Parcel information yang saya nampak OPI dia. OPI sama ada topi ke kopi ke tak tahulah. Yang ada sini OPI. Itu dah clue dah tu. Dah clue sama ada topi. Topi kuning ke kan ke apa kita tak tahu lagi. Kemungkinan kopi. Ini macam kereta kontrol. Bergegar.
isi kereta remote control. Mana tahu sini samarannya kan, dia punya prank, mana kita tahu tiba-tiba dalam benda lain. Okeylah, kita tak nak lama-lamakan kita punya kemuskilan atau teki-teki. Kita try buka benda dalam ni, tengok. Sorry guys, semak sikit. Atas tinggikan sikit lah. Lagi. Nampak? Gunting pun zam-zam. Alah kasam. Ada gunting. Gunting colour pink. Dah order colour kuning. Tapi yang sampai colour pink. Au, colour pink. Ada aku kisah. Okey, kita buka lah ya. Sampai gunting lah. Dekaannya dah hampir-hampir ya. Ada gambar cawan, ada gambar, yalah ni, mungkin kopi lah ni kan. Yang ini kita terpaksa menggunakan zam-zam, ala kazam. Cing. Gunting. Mana dia pulang ni? Saka-saka dapat kopi. Kopi macam dua botak dia bagi ni. Hai, terima kasihlah ya, sampai Sabang. Korang kalau belum subscribe, boleh subscribe Sabir Sabang, rakan YouTuber pemula. Ya, masih lagi mencari-cari subscribe ya. Konten-konten video dia pun menarik juga. Ada pasal kucing, pasal accident, pasal workshop, macam-macam lagi lah. Ada yang dia buat video Roblox ya, pergi bawa kereta pergi apa ni, PKP ni. Ada Roblox, macam-macam lah kita tengok video ni tu. Sabir Sabang. Jadi kita ramai-ramai saling support, menyokong rakan-rakan YouTuber. Tak kira lah ya, daripada mana kita support, bagi sokongan agar sama-sama maju dalam arena per-YouTuber. Arena per-YouTuber. Nah, ini dia kita dapat kopi. Dua kotak dia bagi saya ni. Sabir. Bikin susah-susah je. Dapat kopi. Sekejap. Kita ni dulu. Untuk apa? Untuk thumbnail. Okey. Okey. Thumbnail. Kita dapat kopi Min Cafe. Min Cafe. Wah. Rasa ni. Terasa lah. Okay, dia meniaga kopi kot eh. Tapi kau meniaga ni ke Sabi? Promosi ni. Min Cafe. Okay, kita tengok. Sekejap, kat kami cawan nak bancuh. Thank you.
Haha, kalau macam ni tujuannya ni hantar kopi ni mungkin untuk saya ngopi bersama Arab 360. Kopi bersama Arab 360. Min Cafe. Ditaja oleh Min Cafe Sabir Sabang. Okey, kita tak rasa minum kopi dia ni. Tapi saya rasa saya pernah minum kopi ni. Suatu ketika setahun ke dua tahun yang lalu saya ada minum kopi ni, kawan saya bagi. Tapi bukan dia bagi kotak lah, dia bagi sakit-sakit tu lah, 2-3 sakit. Tapi dah lama lah. Okey, ini kopi ni dia garam buluh . Kopi pracampur dengan garam buluh. Ui, lemak-lemak. Lemak-lemak masin-masin kat ujung. Saya pakai garam buluh. Garam buluh. Garam buluh kan. Nampak ada buluh, ada garam. Wah. Mantap. Macam kata si alamat siapa ni, mantap di jiwa. Tapangil, aduh nak sebut nama pun lupa. Si Tapangil, mantap di jiwa. Mantap di jiwa. Okey, kita minum kopi. Belahnya apa pula ni. Okey, kita minum kopi dan kita sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Sabir Sabang yang katanya berkongsi rezeki dan menghantar saya bukan satu . Bukan satu tapi dua. Dua. Dia bagi dua kopi Min Cafe. Kopi kesihatan lah ni . Dia bukan pakai gula, dia pakai garam. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Sabir Sabang. Dan korang kalau belum bergabung, boleh bergabung dengan Sabir Sabang. Ni lagi sekali ni. Lagi sekali ni. Ni. Sabir Sabang. Okey guys, itu saja konten saya kali ini. Maklumlah semenjak dua menjak ni kita dilanda oleh COVID, saya pun kadang-kadang tak berapa nak sihat. Kadang-kadang suara tak ada, batuk-batuk. Rasa nak demam 2 hari, hari tu demam 2 hari ke 3 hari. Jadi hari ni ada sihat sikit, bolehlah keluar cari rezeki. Dan hari ni pun dapat rezeki daripada kawan kita. Satu kotak ni ada 20 pack sakit, 20 yang berisi 20, 12 gram. Dia bagi 2 kotak dah jadi 40. 40 pack. Okeylah, itu saja. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saling support. Selamat.